بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. para pemirsa salam tibi yang berbahagia. Hadani Allahu taala wa وإياكم jamian. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita yaitu kajian kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh al Fauzan, Hafizullahullah Tabaraka wa Ta'ala. Nah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan e, terkait dengan Al-Faslu al -Faslu yaitu pasal yang ketiga tentang Taqdimu Al-Qadabina wal-Nuduri wal-Hadaya Lil mazarati wal yaitu mempersembahkan kurban-kurban dan nadar-nadar dan juga hadiah-hadiah, ya. E, kepada mazarat tempat-tempat yang dikunjungi dan kuburan dan memuliakan kuburan tersebut atau tempat-tempat yang dikunjungi tersebut. Nah ini sudah kita sampaikan di awal waktu itu bahwa semua pintu-pintu kesyirikan, semua pintu-pintu menuju kesyirikan itu telah ditutup rapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau telah memperingatkan umatnya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Ya telah memperingatkan umatnya agar tidak terjatuh. Ya kepada perbuatan tersebut. Nah, sudah kita sampaikan pada waktu itu, ya beberapa hal yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi SAW Alaihi Wasallam memperingatkan apa namanya ini, tidak boleh kita ini hulu atau berlebihan kepada orang-orang soleh para wali dan orang-orang soleh Kenapa? karena dengan kita berlebihan kepada mereka ini ya itu menjadi sarana ya atau membawa kita kepada beribadah kepada mereka akhirnya kita mengibadahi mereka gitu kira-kira lambat laun itu akan lama-lama akan akan akhirnya kita ibadah kepada mereka. Mungkin kita akan sujud, mungkin kita akan rukuk, mungkin kita akan ini dan itu, akan memotong ayam untuk mereka. Kan wali-wali ini nggak hanya hidup ya, ada juga yang udah mati kan begitu. Mungkin kita mempersimbahkan makanan-makanan yang kesukaan mereka waktu hidup dan sebagainya, sebagainya. Itu terbawa karena apa? Karena gulu tadi. Dan Nabi SAW mengatakan, Iyakum wal guluwa fa ahlaka mangkana qablakum al -gulu. Jauhilah oleh kalian sifat berlebih-lebihan karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena berlebih-lebihan itu tadi. Ya, ya berlebih-lebihan. Ya, sudah melebihi batasannya dan melebihi kebatasan kepatutan dan kelayakannya gitu ya. Dan berkata itu dalam hadis ini hadis yang pertama ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan hadis berikutnya kita baca ini, la tutruni kama atoratin nasara Ibnu Maryam. La tutruni nasara ibna Maryam ana abdun faqulu Abdullahi wa Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihan orang-orang Nasara terhadap Ibnu Maryam terhadap Isa alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh orang, orang Nasara kepada Isa adalah Allah adalah Ibnu Allah, Isa adalah Ibnu Allah. Wa Isa Ibnu Allah. Orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini adalah sebuah kelancangan dan ini kesyirikan akbar ya yang mereka katakan inna ana abdun. kata nabi jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihan orang nasoro terhadap ibu Maryam. aku ini hanya abdun hamba allah pakulu abdullah wa rasul datang katakanlah kepadaku adalah aku ini adalah hamba allah dan rasulnya ah itu kata nabi saw jadi nggak boleh gulu yang kedua diperingatkan oleh Nabi SAW nggak boleh membangun kuburan. Hadara minal bina al kubur. Nggak boleh membangun kuburan. Kuburan itu ya apa ya. Dia hanya sunnahnya kan ditinggikan satu jengkal. Lalu ditar ditaruh batu-batu kecil di atasnya udah. Jadi bagaimana dengan batu nisan Ustaz? Batunya cuma satu aja di kepala aja. Taruh satu dan nggak ada tulisan-tulisan apa-apa. Sebagai penanda ada dipatok semacam ada tanda aja bahwa itu adalah kuburan gitu. Nah di dalam riwayat yang disampaikan ya oleh alimah muslim rahimahullah bahwa Ali bin Abi Thalib menyuruh Abu Hayyaj menyuruh ke, uh, Abu Hayyaj Al Asdi ya Al Asadi untuk uh, melakukan tugas yang pernah disuruh oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya dulu waktu hidupnya Nabi pernah menyuruh Ali melakukan tugas mulia yaitu apa? Ya, melakukan penghancuran terhadap kuburan yang tinggi dan menghancurkan patung yang tinggi kata Nabi SAW kepada Ali waktu itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ali hari ini. Ya Ali kepada Abu Hayyaj waktu itu. Ala aba'athuka ala ba'athani alihi Rasulullah SAW. Maka engkau wahai Abu Hayyaj al-Asadi. Aku utus engkau terhadap perkara yang aku diutus di dalamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allah tada'a simtim salan Tidaklah engkau tinggalkan patung kecuali engkau hancurkan dan tidak pula kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Allahu Ini semua bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka untuk menjauhkan umat dari kesyirikan, menjauhkan umat daripada perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan dan agar merawat dan memupuk tauhid yang sudah ada dalam diri umat. Yang berikutnya dilarang oleh Nabi SAW yang keempat yang sudah kita bahas waktu itu adalah Nabi SAW melarang untuk mengapuri dan membangun kuburan ya ah, ah, ya membangun kuburan ini tidak boleh sebenarnya hampir sama ya dan juga nggak boleh duduk di atas kuburan ini adab ya dalam kita uh, kunjungan ke kuburan umpamanya kita berkunjung atau ziarah kubur lah istilahnya nggak boleh kita ini apa namanya nggak boleh kita ini uh, ber duduk ya, tidak boleh melangkahi juga, juga tidak boleh duduk di atas kuburan ya. Dan yang keempat yang sudah kita bahas waktu itu yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallam <tuh> min as-salati indal kubur enggak boleh salat di kuburan. Enggak boleh salat di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan salatnya maksudnya ini bukan salat jenazah. Kalau salat jenazah ya boleh ya. kepada yang memang belum sholat waktu itu dia nggak ikut dia boleh aja tapi selama sebelum sebulan ya dia sholat kenapa karena sholat jenazah nggak ada rukun gak ada sujudnya kalau sholat biasa kan nggak ada sujud dan rukunya itu nggak boleh ya jadi yang dimaksud di sini sholat biasa bukan sholat jenazah jadi yang yang dilarang itu ya manakala Nabi SAW ditimpa oleh sakit ditimpa penyakit lalu dia meletakkan kain di wajahnya manakala dia merasakan sedikit Uh, ringan dia membukanya lalu mengatakan laknatullah alal yahudi wan nasara semoga laknat Allah diter, di, 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 disampaikan kepada orang Yahudi dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai sebagai masjid ya yuhadziru rumah masana'u Nabi SAW memperingatkan terhadap apa yang mereka buat. Walau la alaihi Kalau bukan karena itu, tentulah kuburan Nabi digampakkan. Selain bahwa Nabi saw takut jadikan kuburannya sebagai sebagai masjid, ya takut dijadikan kuburannya sebagai masjid. sallallahu Alaihi Wasallam Jadi meskipun kuburan beliau dimasukkan ke dalam areal masjid Nabawi, tapi sungguhnya itu di luar di, di luar dari masjid Nabi pada asalnya. Tapi karena khalifah Bani Umayyah sebenarnya kita sampaikan, masukkannya dan sudah dilingkari oleh para ulama waktu itu. Hah? Jadi tapi tetap saja pemerintah Saudi itu menjaga ya dengan membuat tembok dan selalu ada polisi dan masyayikh yang menjaga ketika uh, para penziarah datang baik yang uh, melaksanakan haji ataupun umroh itu di, di, apa namanya ini di, dijaga dan diperingatkan agar jamaah tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh cukuplah lewat dan mengucapkan salam kepada Nabi dan juga Abu Bakar dan Umar ya begitu aja kepada Nabi SAW dan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma wa Tapi fillah taala wa itu terhenti kita di situ waktu itu dan kita akan lanjutkan kajian kita pada kali ini untuk menyempurnakan dan menghabiskan terkait dengan pembahasan kita ini. Yaitu menyampaikan ataupun mempersembahkan kurban-kurban uh, dan juga nadar-nadar dan hadiah-hadiah kepada tempat yang dikunjungi dan kuburan dan mengagungkannya. Ini juga kita bahas bahwa itu nggak boleh karena itu akan membuka peluang kepada kesyirikan. Yang berikutnya ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iya jami'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiyaehim masajida ketahuilah bahawa sungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiyaehim mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masajid tempat ibadah Ala masajid janganlah kalian ketahuilah maka janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah fa inni anhakum andalik maksudnya aku melarang kalian dari perbuatan demikian hadis riwayat lima Muslim Jadi Nabi selama ini bolak-balik ya penegasan-penegasan dari beliau karena memang orang biasanya kalau berhubungan dengan kuburan itu ada dunia ininya ada ada yang anehnya ada mistisnya gitu kan selalu kuburan itu dilebihkan diapakan apalagi kuburan-kuburan yang ukurannya nggak lazim ukurannya nggak lazim contoh 2 meter ya saya kira orang Indonesia mungkin ada tapi itu jarang sekali lah orang kuburannya 2 meter gitu kan paling tinggi 170 180 gitu ini 2 meter ada yang 3 meter ada yang 11 meter lagi wah <gitu> ada yang mengatakan Ustadz kuburannya tiap tiap tahun tambah panjang. Ya ya Allah ya Rabb. Ini jin apa lagi yang main ini <laughs> Gitu kan. Jadi intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Ya, karena Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ini anhakum an tali aku tunyaku, melarang kalian dari hal demikian ya. Hadis riwayat dari Imam Al-Muslim. Imam wa tikhadduha masjid ma'nahu as-salatu indaha wa ila mi'nab masjidun alihat. Menjadikan yang menjadikan kuburan itu masjid maknanya apa salat di situ salat di situ wa ilam meskipun bangunan masjid nggak ada di atas kuburan itu tapi dia dengan salat aja di atas kuburan itu sudah dianggap sebagai tempat dijadikan masjid fa kullu lis-salati fihi faqad masjidan maka setiap tempat yang ditujukan salat di dalamnya maka itu dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid artinya ...bimujarrah di dengan solat aja dia di situ menunjukkan tempat itu berarti memang tempat untuk dijadikan tempat ibadah atau menjadi tempat menjadi masjid dia. Kenapa? Karena ada hadis Nabi saw. Kama kala saw. ...ju'ilat li al ardu masjidan wa tuhura dijadikan kepada aku tanah ya tanah itu masjidan wa tuhura sebagai masjid dan tuhura dan dan e, alat untuk bersuci. Karena memang Tanah itu artinya suci di mana aja pun boleh sholat kecuali tempat-tempat yang memang dikecualikan nggak boleh sholat dan itu sedikit lebih banyak tempat yang dibolehkan untuk sholat masjid dan itu artinya masjid artinya tempat yang bisa didirikan untuk sholat waktu tuhurok dan juga tuhura. Tuhura itu artinya adalah bersuci karena memang kalau tidak ada air kan boleh bertayamum jadi oleh karena itu orang yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid artinya diadakan sholat di situ berarti kan dia sudah menjadikan masjid kan. Dia berdasarkan hadis Nabi tadi. Dijadikan bagiku masjidan. Itu masjid artinya tempat sholat. Ya. Jadi kalau orang menjadikan kuburan Nabi nya sebagai tempat tempat sholat di situ itu sudah masjid masjid. Faidah bunyi alihi masjid fal amru Kalau dibangun masjid lagi di situ memang total betul betul masjid dibangun. Makanya kan nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya di samping kah, di depan kiblat apalagi yang penting di areal masjid itu ada kuburan nggak boleh. Fal amru maka perkaranya lebih besar lagi. Aa, gitu. Artinya bahwa Dengan kita sholat aja Di kuburan itu Yang memang, dan itu kesyirikan tidak boleh ya. e, Apa namanya ini Yang notabene adalah e, Gak ada masjidnya aja Itu nggak boleh, apalagi ada masjid disitu dibangun Wah ini akan berbahaya dan ini larangannya lebih keras lagi ya Oleh karena itu Bagaimana Ustaz kalau seandainya masjid yang hari ini Sudah ada kuburannya Apa yang mesti kita lakukan agar Uh, ada solusi, nah, kan gitu. Karena kalau kita sholat di situ haram. Ada yang mengatakan bahkan sholatnya nggak sah bahkan, ya bahkan sholatnya tidak sah. Ya nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. ikhwati fillah azan ya taala wa iyakum jami'an. Jadi dijadikan bagiku bu, apa namanya bumi sebagai masjid tempat salat dan tuhura. Meskipun enggak ada dibangun masjid ya. Artinya kan salat aja orang di kuburan itu tidak boleh. Apatah lagi kalau masjid dibangun, pal amru asyaddu, maka urusannya lebih besar lagi, perkaranya lebih dahsyat lagi dan ini tidak boleh dibolehkan. Ya, tidak di tidak dibolehkan. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustadz? Kalau ada hari ini ada masjid Qadarullah sudah ada kuburannya. Ada kuburannya. Kan nggak boleh kita sholat di situ. Haram. Para ulama mengatakan haram. Bahkan ada yang mengatakan itu bisa-bisa sholatnya nggak sah di situ. Maka Ibnu uh, Syekh Al-Bani rahimahullah punya kitab. Tahdiru sajid min itikhadil kuburi masajid. Memperingatkan peringatan kepada orang yang sujud. Artinya orang yang sholat. Agar tidak menggunakan. Agar, atau tidak menjadikan masjid-masjid sebagai apa namanya ini di kuburi masajid menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat sujud atau menjadi tempat salat. Artinya ada masjid-masjid yang ada kuburan di situ di area masjid itu. Maka bagaimana solusinya? Kata para ulama begini. Kalau masjidnya yang duluan kuburannya dibongkar. Boleh nggak kubongkar kuburan? Boleh, nggak ada masalah. Kalau itu untuk kebutuhan. Kalau itu untuk kebutuhan. Oke. Okay? dipindahkan kuburannya apalagi kuburannya udah lama gitu sehingga nanti yang tinggalkan tulang belulang aja lebih gampang dipindahkannya oke okay? satu kalau seandainya uh, apa namanya nih uh, kuburannya duluan udah ada kian di situ kuburan lalu dibangunlah masjid di situ masjidnya dibongkar dibongkar pindah tempat lain itu solusinya jadi dilihat siapa yang duluan ini <laughs> gitu kan jadi yang yang ada dibongkar, imam kuburan atau imam masjidnya, tergantung siapa yang duluan. Kalau yang belum dijaga, nggak boleh. Kalau yang belum, belum ada masjid-masjid yang masya Allah yang, yang normal, yang nggak ada e, di situ kuburannya, nggak boleh. Kadang ini memang yang menjadi masalah. Orang pewakif, orang-orang mewakafkan tanah untuk masjid itu dulu. Dia minta nanti. Dia nggak tahu hukum. Bahwa itu nggak boleh. Nanti minta dia sebelum dia meninggal, waktu sakit keras atau sakit lah ya. Atau sedang sakit, nulis wasiat atau dia bilang nanti saya kalau meninggal kuburan saya di depan masjid itu ya. Ah ini. Masyarakat yang jahil yang arti agama yang mengiyakan. Padahal wasiat seperti itu nggak wajib dilaksanakan karena itu membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada perintah yang memang atau perbuatan yang menyelisihi nggak boleh. Jadi kan ketaatan itu dalam perkara ma'ruf kan. Ini kan bukan ma'ruf, ini maksiat. nggak boleh dilakukan. Maka kita katakan yang tahu mesti mengingatkan Bapak itu. Pak, nggak boleh loh Pak, masjid daerah masjid itu kuburan nggak boleh. Ah, ah, gitu ya. Ya tempat lain kayak masih banyak kok bumi Allah ini luas kalau untuk sekedar kuburan aja. Gitu kira-kira ya. Jadi maksud saya yang yang ada baik kuburannya atau masjidnya tergantung dibongkar. Imam kuburannya dibongkar, imam masjidnya dibongkar. Kalau yang belum dijagaib, ya dijaga di di, di, di apa namanya dihalangi agar nggak dibangun di situ masjid atau agar nggak dikuburkan di situ orang ya kalau maksiat jangan dilaksanakan karena itu kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan ya taib wakat <tik> khalafa aksarun nasi hadihin nawahi hadihin nawahi dan kebanyakan manusia menyelisihi larangan ini larangan nabi tadi nggak boleh kulu nggak boleh bangun kuburan nggak boleh mengapuri kuburan nggak boleh sholat di kuburan ini rata-rata orang nggak peduli minhu Nabi Yusuf dan mereka juga melanggar apa yang telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi peduli mereka intinya mah, Nggak peduli gitu. Bahwa kau bisa bedalika akbar, akhirnya mereka jatuh dengan sebab melanggar-langgar tadi itu ke dalam kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Bapa Nau alal maka mereka membangun di atas kuburan itu Masjid, masjid, masjid. Wa al dan bangunan-bangunan besar patung-patung besar wamakomat tempat-tempat yang tinggi dan besar ya Makanya kalau orang-orang nasrani orang-orang kufar buat bangunan buat kuburannya itu besar-besar seperti rumah itu wajar orang mereka nggak tahu agama nggak nggak tahu aturan ya agama mereka tak mengajarkan apa kita juga nggak ngerti gitu kan kalau Islamnya ada aturannya nggak boleh ya Pabanau alal masajid. Mereka membangun kuburan itu. Membangun mereka di atas kuburan masjid-masjid. Wa adrihatan. Adrihatan itu artinya adalah patung-patung besar. Ataupun tempat-tempat yang besar gitu ya. Wa maqamat. Tempat-tempat yang tinggi. Wa ja'aluha mazarat. Dan mereka jadikan itu sebagai tempat-tempat yang dikunjungi. Seperti sekarang menjadi apa wisata religi. Satu <liji> kuburannya besar, ya dihias, dibangun sedemikian rupa baik istana, baik istana, itu dikunjungi. Tumarosu indaha kullu syirkil akbar. Dibiasakan di sisi kuburan itu tadi semua bentuk-bentuk kesyirikan besar. Apa aja? Minadabhilaha, menyembelih untuk kuburan. Wadu'ai ashabiha, dan berdoa kepada penghuni kuburan. Wal istighasatabihim, dan juga minta tolong kepada penghuni kuburan. Wasarfinudhurilahum, dan mempersembahkan nadar-nadar kepada mereka. Wa dan yang lain-lain. Inilah yang akan terjadi. Kenapa? Karena memang sudah dibentuk. Jadi dia... Apa ya? Dengan dibangun seperti itu... Itu... Menjadi apa sendiri? Menjadi... E, semacam... E, ya, boleh kita katakan... Me, semacam menarik sendiri dia. Menarik dan semacam... E, apa namanya ini? Semacam... Daya tarik gitu ya. Daya tarik dan... Orang semakin suka ke situ. ya Menggandrungi itu. Ya... Umat kita ini kan lemah keimanannya, lemah tauhidnya, jeblok tauhidnya. Jadi ya, gituin, semakin digituin ya semakin uh, orang ya semakin semangat untuk kesyirikan kan, uh, uh, ya. Apalagi umpamanya dibuat fitnah oleh Allah orang yang ke situ, umpamanya kan ada beberapa tempat ya di Indonesia ini uh, menjadi hal yang, yang 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 biasa mereka berzina di atas kuburan akan cepat hajatnya terkabulkan ya berzina lagi di atas kuburan. Jadi mereka, tapi kuburan kuburan itu yang ditentukan itu, ya, di kemukus umpamanya. Itu ada tempat-tempat seperti itu. Sehingga mereka mendapatkan semua kebutuhan atau hajat yang mereka inginkan. Ya, jodohnya akan segera ketemu, usahanya akan lancar, ya. diberi oleh Allah, betul pula. Oh, orang semakin tertipu dan sementara orang beriman akan semakin yakin bahwa itu adalah tempat kesyirikan dan تمبات يندي مركاي الله تبارك وتعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله بركاته ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم رحمه الله ومن جمع بين سنة رسول الله في القبور وما امر به وَنَهَا عنه وما كان عليه اصحابه وبين ما عليه اكثر الناس اليوم راى احدهما مضادا للاخر Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala barang siapa yang mengumpulkan di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu tentang kuburan yang terkait dengan kuburan wa dan apa yang nabi perintahkan terkait dengan kuburan wanaha'anhu dan apa yang dilarang oleh nabi terkait dengan kuburan wa makana ashabuhu dan apa yang ada di situ para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an wa bainama wa bainama alaihi dan di antara apa yang kebanyakan manusia hari ini di situ dan lil dia akan menyaksikan salah satu di antara keduanya menjadi uh, mudah dan menjadi lawan kepada yang lain artinya di antara sunnah rasulullah perbuatan para sahabat ya dan yang dilakukan manusia hari ini ada ada dua hal yang sangat berbeda dua hal yang bertentangan dua hal yang bertolak belakang munakidon lahu bertentangan baginya bihisul ayastami'ani abadan. Dua-duanya enggak pernah ketemu. Satu bilang melarang begini, satu melakukan begini. Ya, bagaimana ketemunya? Enggak akan bisa. Ya, tanda <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salat ke li al-qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat kepada kuburan. Artinya salat menghadap kuburan itu tidak boleh. Ya. Ini salatnya mah salat biasa ya yang ada sujud, ada rukuknya ya, bukan salat jenazah. Itu salat jenazah soal lain ya. indaha mereka pun salat di uh, samping kuburan itu wa masajid nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya mereka menjadikan itu sebagai masjid tempat peribadatan wa haula ya baduna masajid nabi melarang mereka menjadikannya masjid justru mereka bangun masjid Allahu akbar yang dilarang oleh nabi mereka selisihi 100% wa yusammunaha masahid mereka namakan itu sebagai tempat-tempat yang Masyahid itu artinya sesuatu yang dipandang. Menjadi suatu uh, situs ya. <laughs> Mungkin kita bahasanya begitu. Situs atau apa. Mudohatan libuyutillah Itu menjadi mudohatan. Itu menjadi tandingan bagi rumah-rumah Allah di masjid. Jadi orang nggak akan tertarik lagi ke masjid. situ kan lebih lebih, lebih, lebih patent. Syaitan kan selalu membumbui ya. Wa naha'an suruji alaiha. Nabi s.a.w. melarang menghidupkan lampu di atas kuburan. wahula yuqifuna al-awqaf ala iqadi qanadil alaiha. Sementara mereka membuat wakaf-wakaf ya yang mereka sisihkan ya untuk menghidupkan lampu-lampu lentera atas kuburan. Jadi kuburan itu kesannya lagi nggak kita teringat dengan akhirat jadinya. Udah keduniaannya duniaannya udah masuk semua gitu kan. Wanahan tuttaqadu ain dan dan Nabi saw melarang ya dijadikan kuburan itu sebagai tempat ain sesuatu yang selalu biasa dikunjungi. aya dan wamanasik sementara mereka menjadikan kuburan itu sebagai aya dan ya sebagai tempat yang biasa mereka kunjungi manasik dan tempat-tempat ibadah wa yastami'una laha ka istima'ikum lil lil au dan mereka berkumpul di kuburan itu seperti perkumpulan mereka ya lil id untuk lebaran ya hari raya au aksar bahkan lebih lagi lebih dahsyat lagi jadi ada kuburan-kuburan itu di daerah Jawa sana umpamanya atau atau di Sumatera ini pun mungkin ada atau hampir di daerah hampir semua daerah ya tapi mungkin uh, uh, tingkat keramaiannya mungkin berbeda-beda ada yang nggak pernah sunyi katanya yang kuburannya nggak pernah ada aja yang datang dan yang datang tuh nggak sedikit gitu subhanallah ya ada yang minta ini ada yang minta. minta ke kuburan itu bukan minta kepada Allah syirik akbar gitu loh syirik akbar gitu jadi kita berharap kepada pemerintah kita ya Uh, agar mengingatkan umat ya tidak boleh berbuat-buat seperti itu karena itu mengundang murka Allah kita harus totalitas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa amara bi taswiyatiha dan Nabi sallallahu memerintahkan agar kuburan itu diratakan kamar wa muslimin sahihi sebagaimana diriwatkan oleh muslim dalam sahihnya an abil hayyaj al asadi dari abil hayyaj al asadi qal qala li ali abi thalib berkata ali ya kepadaku kata abil hayyaj berkata kepadaku ali bin abi thalib radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridainya ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai Abu Layyaj, wahai Abu Hayyaj, apakah engkau mau aku utus engkau sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengutusku? Apa kata kata Nabi dulu kepada Ali dan sekarang Ali mengampaikan kepada Abu Hayyaj, ala tada suratan ila tamastah. Engkau tidak pernah meninggalkan foto ataupun semacam patung kecuali engkau ratakan. Walau qabran musyripan ilah sawaitah dan tidak pula engkau melihat kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Tidak engkau melihat patung yang tinggi gitu kecuali engkau hancurkan ya dan tidak jual kuburan yang tinggi kecuali, uh, ya tinggi yang besar gitu ya kecuali engkau ratakan ya tapi sahihihi ايضا dari dalam sahihnya juga sahih Muslim An Sumamah ibn dari Sumamah ibnu Syupayyin ya saya ulangi An Sumamah An Sumamah ibn Syupayyin qal yang mengatakan kunna ma'af fadalah ibn Ubaid di Ardirum, di Buru Burudis ya. Kami bersama Fadalah Ibnu Ubaid di arti di bumi Romawi ya, Birudis ya, Birudis, ya. Birudis ya di tempat satu tempat Fatu sahibun lana, maka wafatlah sahabat di antara kami. Jadi ada yang wafat waktu mereka berada di tanah Roma gitu, Romawi. Qadarullah ada yang wafat di antara mereka. Fa'amara fadalah biqabrihi fasuwiyah. Maka Fadolah pun memerintahkan agar temannya tadi di, dikuburkan. Artinya tentu telah dilaksanakan perduki payah yang mulai daripada e, memandikan, mengkapankan, menyolatkan, lalu dikuburkan. Fasuwiya lalu kuburannya diratakan. Fumaqala, kemudian dia mengatakan, Sami'atu Rasulullah SAW ya'umuru wita suwiatiha. Aku mendengar Nabi SAW memerintahkan agar kuburan itu diratakan. Sementara mereka ini ya manusia lain itu mereka yubalirun mereka ber berlebihan fi mukhalafati hadaini hadis ini dalam ya menyelisihi dua hadis ini hadis dari tadi Abil Hayyaj dan hadis dari uh, siapa tadi Sumamah tadi ya dua-duanya mereka selisihi dengan cara apa mereka membangun ya bangunan yang tinggi kuburannya kuburannya mereka besarkan mereka tinggikan wayar faunaha anil ardi mereka angkat di atas dari di atas bumi kalbet seperti rumah tinggi besar ya waya waya kiduna dan mereka membuat kubah kubahnya pun ada kayak kayak rumah lah udah <laughs> kuburan itu kalaupun diangkat hanya satu jengkal dari bumi gitu ya dan dia taruh batu batu kerikil kecil itu sebagai tanda aja bahwa itu adalah kuburan gitu ya ila angkol sampai ia mengatakan ya di menurut kajian rahimahullah Fandor ila hada tabayun ala azim. Maka lihatlah terhadap perbedaan yang sangat besar ini. Baina syara'ahu Rasulullah SAW. Wa qasadahu wa minan nahi minan nahi amma taqadama fil Maka lihatlah kepada dua kepada perbedaan yang agung ini di antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu dan apa yang boleh maksudkan dari larangan-larangan dari apa yang telah terdahulu penyebutannya tentang kuburan dan di antara apa yang beliau syariatkan wa uh, wa dan apa yang mereka lakukan ya dan apa yang mereka buat dan tidak dilakukan lagi bahwa yang mereka lakukan itu adalah yang melakukan artinya mereka mereka menyusui sunnah nabi adalah perkara-perkara kerusakan mayak jizul abdu an yang seorang hamba tidak mampu ya tidak sanggup untuk apa hasrihi yang untuk apa namanya ini menghitungnya ataupun membatasinya gitu banyak sekali pelanggarannya gitu banyak sekali banyak sekali dan pelanggaran ini kan apa ya tiap tiap generasi ataupun tiap tahun nanti berbeda-beda lagi gitu ini pelanggarannya makin jauh makin besar ya semua akhodiyat kurbidali mafasid kemudian minul kayem pun memulai menyebutkan apa yang beliau masukkan kerusakan kerusakan tadi wa minha ila sampai beliau menyebutkan ya wa minha alladzi syara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam kubur di antara yang di yang disyariatkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah kubur inama huwa tadzkurul akhirah jadi maksud nabi ziarah kubur itu adalah maksudnya agar kita ingat akhirat ingat akhirat wal ihsanu ilal mazur dan kita berbuat baik kepada yang dikunjungi yaitu mayat biduailahu dengan kita berdoa kepadanya artinya kita berdoa kepada Allah untuk dia wa alaihi dan kita uh, tarahum, sayang kepadanya. Wa istighfarilahu dan kita mohon ampun untuk dirinya. Kita mohon ampun kepada Allah untuk dia gitu. Wa sualil dan memohon kemaafan dari Allah untuk dia. Fa yakunu zairu Maka ketika itu kalau begitu sudah diterapkan, maka orang yang uh, ziarah itu sedang berbuat baik untuk dirinya dan juga kepada mayat. Nah itu dia. Kalau begitulah caranya, berarti dia sedang berbuat baik kepada dirinya dan kepada mayat juga. Fakallah bahulaik musyrikunal ternyata orang-orang musyrikin memutarbalikkan dan menjungkirbalikkan permasalahannya wa'akasudin wa'akasudin dan mereka membalikkan agama wajang alul maksud ziarah mereka menjadikan maksud daripada ziarah apa kalau kita tadi kan mengatakan sebagai penelisarkan oleh Nabi maksudnya adalah agar kita ingat akhirat berbuat baik kepada yang dikunjungi dan seterusnya dan seterusnya sementara orang-orang musyrikin mereka mengganti Ya, mereka membuat syariat baru yang terkait dengan uh, kuburan. Wajah alul maksud dari ziarah dan mereka menjadikan maksud dari ziarah apa? Ashir kabil mayit, yaitu kesyirikan melalui si mayat. dan meminta doa, meminta-minta kepada si mayat. Ya, dan mendoakan. Ya, wadu'a berdoa melalui si mayat. dan meminta kebutuhan-kebutuhan kepada si mayat tersebut wa wastizal dan meminta diturunkan berkah dari mayat tersebut. Jadi bukan Allah lagi mayat yang menurunkan berkahnya. Wa nasrahu a'da dan memohon pertolongan kepada mayat agar mereka dimenangkan di atas musuh-musuh mereka. Wa dan yang lain-lain fasaru -lain, ila maka mereka berbuat buruk kepada diri mereka wa ila dan kepada mayat juga. Artinya ini pelanggarannya dua, dua sekaligus. Melanggar artinya mereka membuat berbuat buruk kepada diri mereka dan juga kepada buruk kepada si mayit. Walau lam yakun illa bihirmanihi barakatan ya barakata ta'ala min ad-du'a wa alaihi wal istighfar ya wa walau lam yakun kalau ya walau lam dan uh, jikalau tidak tidak ada kecuali bihirmanihi hirmanihi barakata ta'ala kecuali dengan mengharamkan keberkahan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minad lahu dari berdoa kepada Allah untuk si mayit ya wa tarahumi alih dikasih sayang ya berkasih sayang dengan si mayat dengan mendoakannya wa istighfaril dan juga beristighfar kepada jadi dikatakan tadi kalau orang musyrikin kan berbeda-beda jadinya kan orang-orang berbuat kesyirikan ini tujuan mereka berkuburan itu bukan bukan untuk mengingatkan akhirat tapi menyekutukan Allah SWT dengan mayat ini kan dan lain, lain lagi maka mereka ini berbuat buruk kepada diri mereka dan juga kepada ya kepada si si mayit. Walau lam yakun ila bi hizmanih barakata masyaallah. Kalau tidak itu, ya. Walau lam yakun, kalau saya tidak ada kecuali mengharamkan keberkahan apa yang disyariatkan oleh Allah taala. Ya. Artinya kalaupun uh, mereka ini uh, apa namanya ini uh, uh, tidak berbuat buruk kepada si mayit, tapi minimal tidak ada keberkahan sebagaimana disyariatkan oleh Allah ya yang didapatkan oleh si mayit itu dari doa dari berkasih sayang dan istighfar justru mereka mengganggu si mayat gitu loh menyibukkan bukannya dibantu dia karena kan si mayat nggak bisa beramal lagi nggak bisa lagi istighfar nggak bisa lagi tasbih nggak bisa zikir... nggak bisa baca Al-Quran, nggak boleh nggak bisa sholat dan sebagainya sebagainya justru dia yang mengharapkan bantuan dari kita yang masih hidup ini tapi yang apa yang terjadi di masyarakat yang terjadi di masyarakat justru kita menyibukkan ya ya menyibukkan si mayat untuk apa untuk perkara-perkara yang sejatinya adalah kita memohon kepada Allah agar diringankan bebannya beban si mayat, justru kita ini minta-minta kepada si mayat Ini pelanggaran dan ini tidak benar kan i Wa bi hadza anna wal wal mazarat akbar. Oleh karena itu nyatalah Jelaslah bahwa mempersembahkan nazar nadar dan kurban-kurban kepada tempat yang dikunjungi adalah syirikun akbar, Kesyirikan besar. Sebabahu apa? Muhalah petuh hadis Nabi saw. Filhalilatia jiwa antakuna alihal kubur. Sebabnya apa? Adalah menyelisihi petunjuk Nabi saw dalam perkara yang dalam dalam keadaan yang wajib ya bahwa uh, adalah kuburan itu di situ. Artinya. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya menyelisihi Nabi SAW yang seharusnya kuburan itu diperlakukan. Begitu. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan kuburan itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi apa yang terjadi? Tidak diperlakukan kuburan itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah gitu. Apa aja petunjuk Nabi? Min adamil bina alaiha. Enggak boleh dibangun kuburan di situ. Wa yakumatil masajid alaihi. Enggak boleh membuat masjid di situ. Li'anna lama buniyan 'alaihal qubab wa uqimat haula hal masajid wal mazarat dhanna al-juhal an al madfunina fiha yanfa'un aw yadhurrun karena sesungguhnya manakala dibangun di situ ada kubahnya ya dan didirikan di sekitarnya masjid dan tempat itu menjadi tempat kunjungan maka orang-orang jahil akan menduga bahwa orang yang dikuburkan di situ bisa memberikan manfaat dan mudarat wa annahum yughithuna man istaghasa ya dan bahwasanya mereka ini yughithun Ya, mereka ini e, membantu siapa yang meminta bantuan kepada mereka. Dan mereka bisa meng, me, apa namanya ini, me, e, menyelesaikan semua kebutuhan-kebutuhan orang yang meminta kepada mereka. Itu dugaan mereka bahwa orang jahil ini, orang-orang juhal akan mendugaan mereka kuburan ini punya kesaktian. Ya bisa memberikan kebutuhan siapa yang minta tolong diberikan yang minta kebutuhan dikasih gitu jadinya. Bagaimana mulahum al orang-orang jahil justru memberikan kepada kuburan-kuburan itu nadar-nadar mereka dan kurban-kurban mereka hatta sorot ahsanan tuh obat mendunia sehingga kuburan itu menjadi patung-patung yang disembah dari selain Allah. Itu jadinya kan. Karena orang jahil kan. Oh dugaan mereka. Oh berarti ini hebat nih kuburan ini. Bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ayo kita kasih mak makanan. ya yes, Ayo kita kasih persembahan-persembahan. Agar kuburan ini makin baik ke kita. <guruh> kan gitu. Itu akal mereka. Akhirnya apa? Jadilah kuburan itu yang disembah. Kalau Nabi SAW... dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma la tajal qabri wasanan yu'bad ya allah janganlah jadikan kuburanku sebagai patung yang disembah wa ma da'a bi du'a illa li annahu sayahsul shay'un min dalika dan tidaklah uh, ab dan Wamada doa, dan tidaklah beliau berdoa dengan doa ini ilali kecuali sesungguhnya akan terjadi sesuatu dari demikian. Kalau nabi nggak berdoa mungkin udah terjadi, tapi nabi saw berdoa demikian sehingga dijaga oleh Allah wajahaladzallahu. indal kubur Islam dan sungguh terjadi hal itu di banyak kuburan di negeri-negeri Islam. ama qabruhu faqad hamahu Allahu ama kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan doa beliau sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad yahsul fi masjidih syai'un minal mukhalafat min ba'dil juhal awil kharrafinak al kharrafina lakinnahum la yaqdiruna 'ala rusul ila qabrihi meskipun sudah terjadi di kuburan Nabi sesuatu dari pelanggaran dari sebagian orang-orang jahil dan orang-orang kharaf lakinnahum la yaqdiruna 'alal usul ila qabrihi tapi mereka enggak belum nyampe kepada kuburannya karena dijaga oleh sebagaimana sampai kita sampaikan tadi polisi masyayikh menjaga li anna qabrahu fi baiti karena kuburan nabi di rumahnya di rumah Aisyah tepatnya wali sampai masjid bukan di masjid wa huwa mahutun bil sementara beliau di di di, di, di dipagari kuburannya dengan tembok-tembok de, kama qala al amah binul qayyim rahimahullahu taala fi dunyatihi sebagaimana dikatakan oleh binul qayyim dalam duniahnya fa ajaba rabbul alamin du'ahu lalu ...Allah alaihi menerima doa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahadahu bi lalu ditemboklah kuburan Nabi itu dengan tiga tembok sehingga orang sulit untuk menghadap totalitas kepada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang sering umroh, saya kira tahu bagaimana posisi di sebelah kiri ya dari apa nama ini masjid Nabawi Nabawi yang ada di Madinah Al Munawwarah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Hadwal Sallallahu Alaihi Wasallam wa Barakallahu Nabi Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh